kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Muhammad abduhu rasul. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Disebati tuan pengurusi, tuan imam, tuan muslimin dan muslimat, minta Allah sekalian. Alhamdulillah. Betapa dan selamanya kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita masih lagi diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur dan nikmat masa untuk kita berada di rumah Allah ini. Dan tuan sedia maklum yang saya menggantikan Al-Fadhil Ustaz dan yang mana beliau itu kira Hadri bin Umar 5 star. Saya mengganti bau-bau krebet. Jadi kita cubalah dengan sedikit uang masa yang ada, moga-moga ada manfaat dari بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء أو نحن نحبب بحب ربك ونقدس له. Dalam ayat ini yang Allah berfirman, yang mana dialog di antara Allah dengan malaikat dalam mana Allah menciptakan Nabi Adam AS. Ketika mana Allah nak menjadikan manusia kita ini, yang mana datuk kita yang sama iaitu Nabi Adam AS, malaikat bertanya kepada Allah. Dalam ayat ini Allah sebut وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, ketika mana Allah berdialog dengan manusia, yang mana aku nak menjadikan manusia, lalu jawab malaikat, tidakkah kenapa nak jadikan manusia sedangkan kami yang mana cukup taat dan patuh pada perintah, kami sujud bertasbih kepada malaikat ini. Dia adalah makhluk yang begitu patuh dan taat kepada Allah. Kalau yang berdiri, dia akan berdiri sampai kiamat. Yang rukuk, dia akan rukuk sampai kiamat. Yang sujud, dia akan sujud sampai kiamat. Jadi dengan ketaatan yang diberikan oleh malaikat yang begitu patuh, tidak pernah ingkar, maka malaikat bertanya, kenapa nak jadikan manusia? Kenapa nak jadikan khalifah? Allah sebut khalifah. Lalu malaikat menyambung lagi dengan berkata, sedangkan ada makhluk yang bergaduh, menumpahkan darah, bermusuhan. Jadi dalam tafsiran ini ada yang menyebut yang dimaksudkan oleh malaikat ketika itu ialah makhluk jin. Jin sudah diwujudkan sebelum daripada manusia. Ada juga tafsiran lain yang boleh yang diguna pakai, yang mana kemungkinan yang dimaksudkan oleh malaikat itu ialah makhluk manusia yang di zaman purba, sebelum lagi daripada Nabi Adam, sebelum yang dijadikan di bumi. Namun apa juga tafsiran itu, yang lebih mengetahuinya ialah Allah. Kita tak perlu nak cari nak macam mana malaikat boleh tahu. Dalam ayat tu seolah-olah malaikat tahu benda masa depan. Jadi itu antara tafsiran kenapa malaikat boleh kata ada makhluk yang menumpahkan darahnya bergaduh, yang mana manusia yang bila dijadikan pun memang betul apa yang malaikat sebut sekarang ini. Jadi malaikat bertanya, nak tanya kepada Allah, kenapa nak buat? Tak cukup ke kami? Allah menjawab dengan satu ungkapan yang pendek, yang cukup untuk memberi faham kepada malaikat, untuk mensenyapkan malaikat, untuk malaikat sedar. Yang mana ucapan ini pun sesuai kepada kita makhluk manusia apabila kita banyak bertanya. Kita persoal kepada Allah, perintah Allah, undang-undang Allah dan pelbagai perintah-perintah yang lain. Apa dia Allah jawab di akhir ayat? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu.
Nampak tak dialog ni macam mana? Malaikat dia tak tahu. Yalah, kita manusia ni banyak benda kita tak tahu. Lalu malaikat ni dia nak bertanya, dia bukan nak persoal. Dia bukan nak petikai. Jauh sekali nak menunjuk pandai, bukan. Kalau kita manusia hari ni, kita banyak bertanya, persoal, petikai itu dan ini. Kenapa Allah jadikan begini? Kenapa perempuan kena tutup aurat, lelaki boleh kahwin 4 lebih? Banyak benda. Kenapa undang-undang ni kena pada orang Islam, kenapa tak kena? Macam-macam kita persoal. Sedangkan ayat diturunkan bukan untuk kita banyak tanya, untuk kita buat. Dalam ayat-ayat yang lain ada menyebut di akhir ayat, afala yatafakkarun afala ya'qilun. Tidakkah kamu menggunakan akal, tidakkah kamu berfikir? Ayat itu menyuruh kita mengambil pengajaran iktibar daripada peristiwa umat terdahulu. Yang mana pada setiap ayat itu Allah ada mengkisahkan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Yang mana bila kita baca, guna akal, jangan ikut seperti mereka. Mereka ni siapa? Mereka-mereka orang yang mendustakan Nabi, orang yang langgar perintah Allah, orang yang membunuh Nabi mereka. Lalu Allah menurunkan azab. Sekali Allah turun, habis, lenyap terus umat. Kita hari ini belum lagi sampai tahap tu. Allah baru bagi bencana sikit-sikit, banjir sikit, gempa bumi sikit, gegaran sikit, panas sikit, tak ada air sikit. Sikit je Allah bagi, Allah belum hapuskan kita terus. Sekali turun, habis, belum. Jadi itu sebenarnya untuk menggunakan akal. Guna akal untuk fikir macam mana nak laksanakan perintah Allah, bukan fikir untuk nak menilai. Allah turunkan ayat, kita nak pergi nilai. Kita pula yang tukar, beri komen. Macam juri. Juri tak, pertandingan-pertandingan tu kan, dia ada. Dia tak apalah, tu bidang. Dan dia pun boleh komen. Tapi kita bukan kerja nak komen. Perintah Allah. Ayat Quran tu, guna akal, okey, macam mana nak laksanakan. Kalau kita tengok ayat aqimus solah, dirikan solat, pendek je ayat yang kita dirikan solat hari. Allah tak suruh kita bina masjid macam ni pun, surau ke musalla ke, besar kecil ke, parking ke sebelah dalam, ada tempat makan pula, ada kolah berubat ni, silap-silap malam-malam tak ada orang terjun mandi. Mana tahu besok nampak terus macam. Allah tak suruh. Yang Allah suruh, aqimus solah. Nabi sebut, sallu kama ra'aytumuni usalli. Dirikan solat seperti mana kamu lihat aku solat. Itu berkaitan solat di rukun Islam yang kedua. Lalu bagaimana nak mendirikan solat? Itu kena guna akal. Dalam satu kampung, qaryah, kena ada surau masjid. Kalau tak ada, kena buat. Sebab nak melaksanakan perintah Allah tadi, aqimus solah, dirikan solat. Kalau kita tengok sekarang ini pembinaan rumah-rumah yang elit, yang kaya-kaya, kebanyakannya tak ada surau. Dan kebanyakan yang duduk pun bukan Islam, adalah orang Islam apakah. Tapi mereka nak juga semayang di kawasan mereka. Mereka cari tempat, mereka buat permohonan surat macam mana. Cuba juga mencari, sebab susah. Susah nak pergi semayang. Walaupun memang boleh semayang di rumah, tapi nak semayang di masjid berjemaah, maka kena buat juga. Menjadi kewajipan pula. Kalau tak solat, tak ada solat jemaah satu kampung tu, maka jadi fardhu ain, wajib, berusaha habis satu kampung. Jadi Korea ni ataupun di atas bukit ni banyak tempat-tempat, maka dah terlepas lah kewajipan. Cuma kena juga solat, kena hadir juga ketika solat. Kalau kita tengok di Saudi, saya ambil contoh sebab saya duduk sana. Bila masuk waktu, segala kedai, segala sekolah, urusan jual beli, semua akan ditutup, ditangguhkan sekejap. Siapa suruh tangguh? Islam tak suruh. Tapi kerana ada kuasa, kerajaan melihat kalau segala urusan pekerjaan dunia ni ditutup, berhenti, stop semua, sungguh-sungguh berhenti,
maka ke mana lagi nak pergi? Yang dibuka masa itu ialah masjid-masjid, surau-surau. Maka ke masjid surau lah mereka akan pergi. Itu yang mereka guna akal untuk menjadikan perintah Allah itu telasannya. Maka semua orang solat. Lepas tu kita tengok penuh masjid-masjid di mana-mana tempat sekalipun. Tak ada semayang tepi jalan. Banyak pula yang dibuat tempat-tempat solat kecil yang lain. Sebab semua orang semayang. Ada juga yang tak semayang. Jangan ingat di Mekah tu semua malaikat, jin, Abu Jahal, semua di situ. Jadi sebab tu kena gunakan. Waktu itu boleh guna. Nak buat masjid surau, tengoklah tempat. Kalau dah tahu kecil, jangan buat besar sangat. Pakai kereta, nanti tak muat. Buatlah kawasan solat saja. Kalau besar, boleh buat. Fikir, itu boleh gunakan. Tapi dalam perintah Allah yang lain, bukan Allah suruh guna akal. Ikut sudah. Ikut sudah. Kita ikut, kita yang senang. Kita yang dapat manfaat. Kita rasa macam tak sesuai, tak logik, tak sepatutnya. Kita tak tahu, bukan bermaksud perintah Allah tu tak betul. Memang perintah Allah memang semua betul, semua ada manfaat. Kita je tak sampai tahap pemikiran. Contoh ada penemuan sains ke. Malam ni Pak Madrid akan diceritakan kaitan sains dengan Al-Quran. Kalaupun diceritakan kita tak faham apa yang nak dihurai itu, bukan bermaksud kita kena tolak, bukan. Akal je tak sampai tahap tu memikirkan. Benda tetap kena terima. Solat ambil caranya. Kenapa solat subuh dulu? Kalau tak tahu sebab, maka kita tak payah solat. Senang gitu, Ustaz. Banyak benda tak faham. Kenapa lelaki boleh kahwin 4, Ustaz? Saya tak faham-faham sampai sekarang. Itu orang lelaki senyum. Amat panjang gitu. Panjang yang tu, bab tu, tak apa, Ustaz. Kami boleh tunggu sampai pukul 9, tak apa. Banyak benda-benda yang memang kalau kita fikir, memang tak jumpa sebab. Dan bukan untuk jumpa sebab, untuk relevan dengan akal bahawa kita buat perintah Allah. Boleh faham tak? Kerja kita ambil Quran, ambil hadis, amalkan. Mana yang belum buat, buat. Jangan banyak cakap. Allah sebut bermaikat, makna bahasa. Jangan banyak cakap. Buat sahaja. Malaikat baru bertanya pada Allah, kenapa nak buat manusia? Dia baru tanya kenapa. Bukan pasal tak patutlah buat manusia-manusia ni, jini manusia, degil manusia. Tak dengar cakap ada yang langgar perintah. Tak, bukan. Dia tanya kenapa nak buat. Tanya. Dia tak tahu. Malaikat ni banyak benda dia tak tahu. Sebab tu bila dijadikan Nabi Adam AS, Allah nak tunjukkan yang malaikat ni tak tahu. Dalam ayat yang lain, dialog malaikat dengan Nabi, Allah tunjukkan ciptaan-ciptaan yang lain. Contoh pokok ke, contoh buku. Tunjuk. Tanya balik, tahu tak apa benda tu? Malaikat jawab, tak tahu. Lalu Nabi Adam yang tolong bagi tahu nama sekian. Nampak memang banyak benda malaikat tahu. Tapi malaikat dia makhluk yang taat. Dia taat pada perintah Allah. Sebab itu waktu nak dijadikan, selepas dijadikan manusia, iblis yang mana hari ini ada yang disebut dia salah seorang daripada malaikat, dan ada yang disebutkan dia juga sebagai ketua malaikat. Sebelum Allah nak jadikan manusia, malaikat ada dengar-dengar desak-desu. Bukan gosip, bukan macam meletup, perancangan meletup, muzik-muzik tu bukan. Ayah ada, ada orang dia ada program 11:30, dia kata, Ustaz boleh tak habis awal sikit? Tanya sebab apa? Nak tengok muzik-muzik. Jahanam. Kalau bab mengumpat orang lain, dia marah. Kita larang, tapi sekarang ni dah menjadi, mendapat lesen. Rancangan-rancangan tu, kerja dia cek hat, ambil tahu hawa. Kita pun sorok tengok, terjah. Tengok kat saya sikit, tanya apa jadi dunia hari ni. Teruk tak? Kita jadi satu hiburan. Menyakat orang, perkenakan orang, malukan. Tapi satu sudut lain, jangan kata pada orang, tak baik ambil tahu hal orang. Yang dia tu,
dengan kamera kan, dia pergi. Pelik manusia ni. Dia marah. Kalau kita tegur sesuatu perkara kebaikan, dia marah. Ini hal saya, suka hati saya. Tapi kalau masuk TV itu kadang naik juga nama dia. Gosip ni bila bila terkena pada dia, nama dia akan meningkat. Itu tujuan dia juga. Tak apa lah, tuan-tuan lebih faham. Cerita tak hati ni tak ada. Jadi dengar-dengar ada di kalangan malaikatnya Allah akan murka. Selama ni Allah tak pernah murka, malaikat pun tak. Tiba-tiba ada desak-desuk mengatakan ada yang akan Allah murka di kalangan malaikat. Lalu Iblis ni dia dia rasakan yang dia dia ketua, dia orang besar. Dia rasakan macam dia tak kena. Lalu dia mendoakan kepada orang lain. Dia doakan supaya terlepas daripada kemurkaan itu. Akhir sekali, rupa-rupanya dialah yang bakal Allah muka, yang ada ada perasaan ujub, riak, takabur, semua. Yang mana hari ini sifat mazmumah tu tu sifat Iblis. Sombong, angkuh, benda yang betul pun yang yang memang datang daripada Quran dan hadis pun ditolak. Itu semua Iblis. Senang kan? Malaikat, Iblis dua tu. Malaikat dia patuh, Iblis dia enggan. Senang. Kasar ustaz lagi. Nampak mengantuk. Tuan nampak, kalau saya mengantuk, tak apa, saya boleh tertidur. Semua tidur. Kalau tuan tidur, saya seorang cakap. Jadi itulah perangai Iblis yang memang ada pada manusia hari ini. Ada. Kita dah bagi tahu dah, ini dalil Quran, ini dalil hadis, ini dia datang daripada Nabi. Tak, dia nak ingkar juga. Dia persoal juga. Dia persoal dalam keadaan dia tak nak buat. Malaikat dia tanya. Sebab memang dia tak tahu langsung, memang dia, dia tak ada nurih, dia sikit pun tak ada. Manusia dia persoal, dia petikan, dia sengaja-sengaja, dia rasa macam dia pandai. Dia rasa macam dia mana-mana. Saya ni penat Ustaz, saya tak sempat solat. Habis kalau tak solat, menghadap Allah nanti macam mana? Allah kan maha pemurah, maha pengasih. Allah maha menerima keampunan. Senang kerja ni. Tak payah buat ibadah apa ni. Allah faham kita minta ampun. Ni manusia, ucapan manusia. Orang Islam. Orang Islam. Ada pula yang kita kata cerdik lah. Sebab dalam jawatan dunia tu, ilmu dia, dia tinggi. Dia ada jawatan. Doktor, profesor, peguam. Boleh bercakap lah secara terang-terang video yang memang bukan izin. Saya tak setuju dengan undang-undang Islam. Undang-undang apa dia panggil? Primitif. Primitif. Apa? Primitif. Apa benda pun tak tahu. Mana undang-undang yang tak masuk akal, yang ketinggalan zaman. Kenapa kena pada orang Islam saja, tak kena pada orang bukan Islam? Masih baik tak tahu kat mana dia bercakap. Kalau tidak nak pergi je. Tuan-tuan, anda pernah tengok sekolah dengan kem askar bersebelahan? Tak kira kalau tak ada, buat-buat adalah bayangan. Satu pagar yang dipisahkan oleh sekolah, satu pagar lagi sebelah dia kem askar. Bersebelahan tapi dipisahkan dengan satu pagar. Saya ingat ada tu sekolah Padang Tembak. Contohlah sekolah rendah tadi ataupun sekolah tadi, dia ada sesi persekolahan dia, sesi pagi, sesi petang. Dia ada pakaian dia, dia ada perhimpunan seminggu sekali ataupun pagi-pagi sekejap dia berhimpun sebelum masuk kelas. Dia ada waktu rehat, dia ada masa belajar, beza-beza. Dengan kem askar ni, dengan cara bekerja dia lain, pakaian dia lain, cara berjalan. Ada askar sini, polis dia. Tu cuba dulu masa, ambil kat pelapor lah sekarang. Yang ni betul. Saya cakap ni sebab saya tengok. Orang nak berjalan, nak pergi daripada sini, nak pergi ke pagar tu, berkawat dengan orang tak ada pun. Pernah sekali tu saya tersesat masuk. Kononnya nak ambil jalan syokat, tiba termasuk dalam pelaku ni nak keluar. Bawa muka confident. Dia kalau masuk situ bawa confident, kalau bawa takut, ni apa hal ni? Dia ingat kita teroris ke nak buat jahat. Sebab nampak muka tu pucat, confident. Maka saya pergi pelik.
Nak jalan dekat pun pegawai, tak ada orang, tak ada pegawai, tak ada orang atasan, tak ada. Tapi sebab itulah cara dia kena berjalan dalam tu. Kalau dia di luar, dia keluar dia punya dorm dia, dia punya asrama, memang kena pegawai. Kadang kesian juga. Ustaz tu disiplin Ustaz. Itu menunjukkan etika dia, pakaian. Tahu pula. Dan namanya polis, namanya askar. Memang begitulah dia kena buat. Tak buat, kena denda. Tak buat, nanti kena hukuman. Adalah benda yang dia akan kena. Kalaupun dia sengaja nak curi-curi, orang tak ada. Tapi dia sengaja nak buat-buat jalan biasa ke, nak berlari. Kena orang nampak, report, dia kena. Dia cukup jaga dengan polis askar jangan. Dia punya tahap disiplin dia begitu tinggi. Anda boleh tengoklah siapa yang pernah masuk polis askar, macam mana lepas dia pencin sekalipun. Ada ciri-ciri tentera, ada ciri-ciri askar dalam dia. Waktu lain, cara orang berjalan askar lain. Sebab dia dah terbiasa dengan disiplin. Ada juga yang tak disiplin pun ada. Tapi kebanyakannya disiplin. Jadi sebab dia askar, dia polis, dia tahu itu tanggungjawab dia. Mesti apabila dia dah melibatkan diri dengan polis dan askar, nak tak nak itu dia kena terima. Walaupun kadang-kadang kita tengok askar, sesama askar diregi, mana ada isu, ada gambar videonya dia ambil, yang tukar ambil itu pun tak jadi ambil, dia pergi upload, di send pada orang, nampak macam diregi teruk, betul-betul bukan regging lah, memang sepak terajang betul-betul. Tapi dah memang macam tu komando dia, memang macam tu keadaannya. Dia kena buat sebab nanti kalau dia berhadapan dengan musuh lagi teruk dia kena. Tapi bila pergi ke paparan umum, nampak secara awam tu memang tak patut lah. Dan ada juga tindakan yang keterlaluan juga. Tapi itu dia kena lalui. Di samping disiplin macam biasa, berkawal, berlari.